darah. Hai, kenalin nih si cantik dan rupawan Mikaela Patrice. Meski udah beranak dua, tapi penampilan model dan juga aktris berparas bule ini emang always amazing ya, strong people. Udah badannya bagus, fashionable, duh pokoknya hits abis ya kan? Strong people, di episode Wonder Woman kali ini kita akan culik dan merubah penampilan artis Indo ini menjadi sosok wanita yang strong, liar dan beda banget. Kira-kira berhasil gak ya Mikaela membuktikan kalau she can do it? Udah rasanya udah lelah, rasanya udah kayak pengen give up, sempet kayak aduh. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita bakal lihat gimana jadinya kalau seorang Mikaela menjalani keseharian menjadi seorang anggota Brimob atau Brigade Mobil. Selama ini mungkin orang tahunya aku adalah cewek Jakarta, benar-benar anak Jakarta Selatan, hidupnya benar-benar di city saja. Pekerjaannya lumayan yang bisa dianggap enteng kali ya, karena di dalam indoor, pakai make up, hair, everything. Jadi ada timnya sih, kayak dimanjain lah seakan-akan. Tapi banyak yang gak tahu tuh sebenarnya di dulu pas zaman aku masih kecil tuh pengen banget jadi sesuatu yang lebih ke arah outdoor. Cewek pakai seragam tuh aku liatnya gagah, keren gitu loh. Terus dalam kayak kelihatannya tuh kayak mereka in control of themselves. Jadi itu ada sesuatu yang aku dari dulu pengen banget untuk punya, untuk diri sendiri, dimana aku ngerasa aku tuh kayak I'm powerful, I can control myself, dan aku punya kekuatan yang mungkin bisa dibilang sepantar sama laki-laki gitu. FYI nih strong people, Korps Brigade Mobil atau sering dikenal dengan sebutan Korps Brimob merupakan salah satu kesatuan operasi khusus paramiliter yang berada di bawah naungan Polri. Memiliki moto jiwa ragaku demi kemanusiaan, Korps berbaret biru tua ini memiliki peran dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta menjaga keamanan bermasyarakat dan bernegara. Gak heran ya strong people, para anggota di kesatuan Brimob ini akan ditempa dengan bermacam rangkaian pelatihan fisik termasuk apa yang akan Mikaela ikuti kali ini. Fight, Brimob Indonesia! Setelah pemanasan dengan berlari satu putaran penuh, selanjutnya Mikaela akan menjalani rangkaian pelatihan berikutnya yaitu mendayung menyeberangi danau sejauh 200 meter. Be strong Mikaela! Buat langkah ke kanan, jalan! Mikaela, bisa benar enggak? Siap, bisa. Suaranya? Siap, bisa! Suaranya! Siap, bisa! Segera tempat, gerak! Selamat siang! Siang, Brimob untuk Indonesia! Selamat siang! Siang, Brimob untuk Indonesia! Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan dayung, perahu, 8 orang yang sudah ditunjuk untuk tim Mikaela. Langsung memisahkan diri, siap gerak! Balik kanan, gerak! Maju, jalan. Jujur agak menakutkan karena di sini benar-benar nggak bisa lemah-lemah, nggak boleh ada siap salah kalau nanti ditegur. Oke, dimulai paling depan, masuk terlebih dahulu dua orang. Oke. Maju. Jalan.
Nah, strong people, kelihatan banget kan ketegangan Mikaela? Ayo Mikaela, tunjukkan kekuatanmu. Oke, semua tim ready? Ready. Oke, go, kita ke ujung. Go! Setelah selesai mendayung, hambatan apa lagi yang akan Mikaela hadapi? Oke, terima kasih rekan-rekan untuk semangatnya. Namun, ada satu rekan kita yang elelean pada saat mendayung. Jadi siang ini kita akan kasih punishment ya, untuk Mikaela. Pas sampai, tahu-taunya pawannya ngabarin cara aku kepada komandan, dan komandannya bilang bahwa saya salah. Aku ngerasa pede banget tuh, kayak tapi mungkin malah sebenarnya aku sih ngerasa kenceng ya, terus kayak membantu. Tapi bisa aja sebenarnya karena bimba-bimba ngerasa aku kayak, wah ini cewek pelanin kita, malah mereka jadinya harus lebih kenceng lagi, lebih ngekuatin diri gara-gara aku nyusahin mereka malah adanya. Dan aku gak nyangka tau-taunya salah satu hukumannya itu lumayan menyakitin hati. Siap, siap, siap. Mikaela! Siap! Siap! Kamu merasa gak kamu buat salah? Merasa gak? Gak sih. Siap, salah! Jongkok! Serius, jongkok? Jongkok! Oh. Jalan! Siap! Cepat kan lu? Ya cepat lu! Lebih cepat lagi! Kau jangan senyum-senyum gua di sini ya! Baru mau... Jangan gua senyum-senyum di sini! Aku malu banget. Tahu-tahunya kita disuruh, aku disuruh jongkok, terus aku disuruh jalan, terus aku kira ya udahlah ya, simple. Tapi tahu-tahunya enggak, tetap diomelin lagi, katanya terpelanan, nggak boleh ketawa, nggak boleh hembus, nggak boleh senyum, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jujur, itu aku selama di sini ngerasa aku siap salah. Lebih cepat lagi enggak? Siap, siap. Kekuatan fisik dan mental Mikaela semakin diuji nih strong people. Belum kering keringat dan lelah akibat berbagai rintangan yang dihadapi, kian diuji pada rangkaian pelatihan power dan ketangkasan. Gak boleh ketawa-ketawa. Gak ada tangannya kayak gitu juga. Siap. Brigada! Pada siang hari ini kita akan melakukan latihan fisik, menambah kekuatan otot, otot tangan, perut. Jelas ini rekan-rekan? Bisa ini? Siap! Bisa ini bisa? Siap! Bisa ini bisa? Siap! Oke, tangan. Oke, setelah ini rekan-rekan langsung bisa memposisikan diri pada titik-titik yang sudah kita sediakan. Ya, siap gerak. Istirahat tempat, gerak. Oke, langsung bubar. Kali ini Mikaela harus lebih fokus dan gak boleh lengah. Strong people, akankah Mikaela mampu menyelesaikan tantangan yang menguras fisik ini?